dengan ketegasan bahwa semua yang dilakukan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini semuanya bukanlah pekerjaan atau perbuatan dari istri saya Yanti. Dia sendiri tidak menyangka karena dia tidur dan ketika bangun pagi dia melihat berita gitu. Dan berita ini membuat dia terkejut, kemudian dia menghubungi saya dan kemudian dia menyatakan bahwa itu tidak benar adanya bahwa ini adalah perbuatannya. Kami masih sehat walafiat dan masih rukun, tidak ada masalah dalam keluarga seperti yang diberitakan dan ya semua baik-baik saja. Dan saya cuma memohon cepatnya kepada para media yang menuliskan berita yang tidak bertanggung jawab itu untuk kemudian take down. Selamat malam ya teman-teman, saya John Rantau, suami dari Yanti Puspitasari, penulis skenario. Di sini saya cuma mau menggarisbawahi aja dari kasus yang beredar kemarin ketika ada pemberitaan yang ditampilkan oleh beberapa media yang kemudian membuat gaduh suasana terutama rumah tangga saya antara Yanti dan saya. Karena seakan-akan saya sedang terjadi keretakan rumah tangga saya yang parah dengan dia. Padahal kami baik-baik aja, dia dari samping saya ya, baik-baik aja, tidak ada masalah. Dan semua berita miring itu adalah terjadi karena ada oknum wartawan yang juga menuliskan berdasarkan media sosial saya yang sedang dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya sampai kemudian tidak bisa melihat media sosial saya sendiri, baik itu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Lalu kemudian di dalam pemberitaan itu di postingan atas nama saya sendiri, awalnya sudah saya garis bawahi bahwa media sosial saya sedang dihack oleh seseorang. Dan kemudian berlanjut lagi besoknya pemberitaan screenshot berita-berita yang tidak bertanggung jawab, maka saya sendiri mau memposting segala transkripsi dari pembicaraan saya di WhatsApp dengan istri saya. Dan itu semuanya tidak benar. Istri saya sampai stres dan kemudian mengadu ke saya dan kemudian juga mengirimkan surat teguran kepada media yang tidak bertanggung jawab itu. Dan ada beberapa media yang sudah memberikan, ada 6 media, suara.com, e-news, Nusantara, Mata-Mata, dan satu lagi MSN. Dan semua surat sudah dilayangkan oleh istri saya lewat emailnya mereka, karena mereka menuliskan berita yang tidak bertanggung jawab sama sekali, karena mereka menuliskan berita yang merugikan saya dan istri saya, yang kemudian membuat kegaduhan baik keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sangat tidak lucu ketika seseorang menuliskan berita hanya melihat medsos dan tidak menelpon atau mengklarifikasi orang yang bersangkutan, sehingga beritanya menjadi sah dan valid secara etika jurnalistik.
Nah, etika ini yang nggak ada, sehingga membuat mereka suka-suka menuliskan itu. Dan ada beberapa media yang sudah menanggapi dan sudah menyatakan permintaan maaf secara tertulis. Di antaranya adalah matamata.com. Yang lain belum memberikan jawaban, tapi sudah ada beberapa yang bersambung. Mungkin karena belum bertemu dengan redaksinya, gitu. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Dan saya garis bawahi dengan ketegasan bahwa semua yang dilakukan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini, semuanya bukanlah pekerjaan atau perbuatan dari istri saya, Yanti. Dia sendiri tidak menyangka karena dia tidur dan ketika bangun pagi dia melihat berita gitu. Dan berita ini membuat dia terkejut, kemudian dia menghubungi saya dan kemudian dia menyatakan bahwa itu tidak benar adanya, bahwa ini adalah perbuatannya. Itu sama sekali di luar logika bahwa dia yang melakukan itu semua karena dia tidak memegang media sosialnya dan saya juga tidak memegang media sosial saya, yang kebetulan mungkin ada seseorang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi itu untuk apalah kepentingannya. Dan di sini saya mengklarifikasi bahwa sekali lagi itu bukanlah perbuatan dari istri saya, yang sampai saat ini kami masih sehat walafiat dan masih rukun, tidak ada masalah dalam keluarga seperti yang diberitakan, dan ya semua baik-baik saja. Dan saya cuma memohon cepatnya kepada para media yang menuliskan berita yang tidak bertanggung jawab itu untuk kemudian take down sampai seminggu waktu yang sudah ditetapkan, sehingga tidak terjadi lagi somasi terhadap media itu, karena itu adalah perbuatan yang dalam undang-undang tersebut pencemaran nama baik dan fitnah. 7 hari, ya kalau seandainya mereka tidak men-take down, tentunya kita akan menempuh jalur hukum dan kita akan mengikuti prosedur yang benar, bahwa telah terjadi sebuah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh media, yang beritanya tentunya sudah menyebar ke seluruh pelosok dan mungkin sampai ke internasional gitu, karena ada berita yang juga ditulis di translate ke bahasa Belanda. Ya saya nggak tahu lah, media ini jalurnya sekarang kan karena jaringan membuat orang bisa tersebar kemana aja. Itulah dahsyatnya zaman sekarang, dunia sangat dekat, yang di ujung bumi manapun juga tahu apa yang kita lakukan di sini. Dan buat saya ini suatu hal yang lucu ya, bukan suatu hal yang apa ya istilahnya, sesuatu yang tidak berkenan dan gak patut aja. Artinya kalaupun terjadi pertengkaran dalam rumah tangga saya, itu kan bukan buat konsumsi publik, itu masih di ranah pribadi saya dan di ranah keluarga, bukan untuk diumbar-umbar ke publik yang efeknya adalah kita menjadi tidak baik satu sama lain, bukannya membuat apa namanya makin lebih baik, malah makin merusak yang ada. Dan semoga mereka, media-media yang pelajaran juga, buat pelajaran juga buat semua teman-teman wartawan dan teman-teman media,
belajarlah untuk lebih bijaksana, menuliskan berita, memilah berita, tolong langsung sebelum menuliskan itu bersentuhan dengan narasumbernya sehingga tidak terjadi simpang siur dan fitnah dari katanya-katanya gitu. Tapi ada narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa keluar dari mulutnya langsung bahwa itu adalah bersumber dari dia yang tidak terpotong. Kalaupun juga ada hacker yang kemudian memotong-motong bahan untuk kepentingannya saya tidak tahu, itu akan menjadi sumber dan menjadi sesuatu yang tidak benar. Karena belum tentu pernyataannya seperti apa yang mereka asumsikan.